Hai guys, assalamualaikum. Hari ini dia akan jadi macam two-part vlog tu sebab YouTuber siapa? Kita akan ada kenduri tau, nak tahu siapa kahwin? Dia ni akan kahwin. Aku tak tahu siapa yang boleh kahwin dengan dia. Apa yang terdetik nak kahwin dengan dia tu. Aku harap lelaki tu ni lah, tak sedarlah dia punya kesilapan. Kita nak kemar rumah je sebenarnya. So the first part dia akan jadi macam reparation. Second part dia akan jadi macam kenduri. Benda semua. This is day 2 of the adventure ataupun perjalanan sebelum menuju ke kahwinan kakak aku. So aku nak potong bulu hidung ya. So yeah, aku rasa macam ni akan jadi macam 3 parted punya vlog. Sebab aku cakap semalam 2 part kan. Ni aku rasa macam banyak lagi benda nak buat, banyak lagi benda nak settle. So yeah, it's gonna be 3 parted vlog. Sampailah hari perkahwinan dan sekarang kita akan buat vlog daripada start persediaan, which is sekarang dah sampai hari perkahwinan, sampailah kenduri. So yeah, I hope you guys gonna enjoy this. And kalau nak vlog macam ni lagi, boleh subscribe, boleh like for more, you can, macam biasa lah. Tak nak masuk. Sekarang kita ada dekat pasar beli. So sekarang kita berada di NSK. Kita untuk sekarang sebab kita nak beli barang-barang masak untuk ni monyet. Monyet nak kahwin. Udung. Kan kau nak kahwin. Udah lagi ni. Nanti kalau kahwin. Mata nak orang ni. Kakak. Mana perasaan kaji sebab kaji nak kahwin dah? Sebab kaji nak kahwin. Saya nak tanya, awak perasaan awak macam mana? Apa yang awak rasakan? Cakap apa dua ikon, buat apa? Ada. Cakap, just subscribe saya punya YouTube. Cancel lah. Ikan ni, kita kena pilih yang mata dia tak merah. Kalau kita pecek, kelapai. Kalau kita pecek ni, dia tak lembek. Tengok ni, macam ni lembek. Oh, tengok ni. Kalau macam ni, dah ada kerah. Segar lah. KTM boleh guna sampai apa? Ha? Tak tahu. Cuba sikit. Sampai 12 lah. 12? Ha. Ini rosak. Sekarang kita tengah ambil bawang. Kita tengah ambil bawang. Cik mana dengar budak. Oh, alo. Masih lagi kat pasar. Buat seronok sekejap. Kita orang kena masak. Tak masak eh? Kena masak. Sebab akan nikah tu kat rumah. So, kita orang kena masak sendiri. Tak ada catering. Because it, we are doing it. Because we are doing it. Do it yourself, apa benda? DIY. DIY. Aku rasa macam nak roboh tu. Peti tu. Dengan salah tip je. Macam nak pecah. Bawang goreng. Kasih sudah marah ke sih? Janganlah marah. Kasih kena nak raja sehari. Kasih kena nak kahwin. Kasih janganlah marah. Kita kahwin, mana boleh marah? Kita kena ada kesabaran yang banyak. Ini sih. Sepatutnya kasih nak kahwin, kasih belilah air-air bertenaga. Banyaklah kau air. Berapa ringgit? Macam air kasih Faizah. Ha.
boleh. Satu kata ada berapa? Enam. Empat. Lapan. Satu kata 12 ke? Banyak ni ya 12. Satu kata 12 lah budak. Satu kata satu. Bukan satu, satu yang satu, satu dozen je. Satu dozen. Yang selalu yang kita beli kat Giant tu. Enam. Enam. Sekejap. Selalu kamu nak buat NSKP banyak untuk majlis tu berapa? Berapa sesi yang dipenuhi? So yang diperlukan untuk buat NSKP pada hari majlis. So kita perlukan berapa? Berapa ni? Saya rasa kalau dikira, kalau dicara secara sendiri, sepatutnya dalam 1 or 2 tengok juga ni. Hana, Zu. Hana, Zu. Se. Tengok kena kedak. 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 Besar. Besar. Kena mencari Nescafe untuk kita buat. Ni makan saya lagi habis. Ni. Apa cik? Wrap ni ke? Tidur. Tak tahu cakap plastik wrapping. Bekas apa tu? Bekas. Oh, siapa gigit? Sorry. Ini terlalu besar. Syah, apa siapa mana? Mana tahu ini. Dah. Tak nak. Kau pergi. Eh, besar. Kau pergi. Kau pergi. Ambil. Syah, di sini mangkuk je. Tinggal mangkuk. Surprise. Hi guys, so sekarang it's day 3 of counting days untuk majlis perkahwinan Nina dan juga Zigzag. Kita ada banyak aktiviti hari ni, kita nak pergi macam-macam tempat. Kita nak pergi cari kasut. Cari kasut apa cik? Kacik. Dia nak kahwin, dia tak ada kasut. Ada kasut, nanti aku tunjuk. Tak payahlah. Nanti muka dah pakai lah, balik aku kena tunjuk balik. Dia ada kasut tapi dia terlalu tinggi. Cik, okey tak? Lepas tu, kita... Apa mau macam biar pun tu tak lipat. Mana ni ke? Kita nak pergi ambil cermin dekat Sungai Buloh. Bukan, dia bukan cermin tu. Cermin yang orang pergi ambil gambar tu. Wedding mirror yang Instagram tu. Tu je kita punya aktiviti hari ni. Tapi tempat ni jauh-jauh. So, sekarang kita menuju ke... Sogi. Saga. Sekarang kita nak pergi ke Sogo untuk mencari kacut. Kacut? Inoi lama ni. Kita nak mencari tacut. Kita tengoklah mana kasut yang ada dan kita dan dia akan pilih sendiri sebab wedding dia. Sebab dia wedding dia nak kahwin so. Wedding saya? Wedding awak pakai slipper je lah. Dah sender. Ada tak awak nak kahwin? Ada orang nak kahwin dengan awak ke? Okay. Baju aku kan macam gelap sikit pada awak. Okay, aku duduk awak warna gini. Baju aku ni. Apa benda ni siap? Takut mu takut. Rasa macam seram. Hai, so sekarang kita dah selesai. Tolong dengan kasut. So, tadi masa tengah beli kasut kan. Tiba semua macam kecoh tau. Kecoh. Lepas tu okay. Lepas tu tengok macam ramai-ramai tu berkumpul. Rupanya ada budak terpengsan. Bapak dia berlari siap. Bapak dia panggil ke anak dia? Nama macam tu. Tapi ayah dia macam angkat tau. Ayah dia macam sambil berlari turun eskalator. Tapi kesian anak budak tu. Sebab dia tiba-tiba dia macam pengsan tak sedar. Sebenarnya orang yang jaga Sogo tu, orang yang jaga department tu pun macam kecoh tau. Sebab semua orang pergi kat dia. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu apa benda yang terjadi.
aku tak dapat rakam sebab aku kesian. Macam tengok, aku pun terkejut tau. Kau semua orang bagi laluan dekat abang kau anak dia. So sekarang ni kita kena gimana pula eh? Gila tu. Aku dah harga benar. Aku nak Nescafe lah, boleh belanja Nescafe. Eh cepat. Kita menuju ke Sungai Buloh. Bye. Mwah. Cik. Tutup siap. Tak ni pick up. Jauh siap. Weh smart siap. Weh. Hai. So aku baru present. Ya aku baru nak edit. Tiba-tiba tak ada outro. Aku just nak buat outro sekarang ni. And yeah, thank you. Boleh like, subscribe. That's it. Maybe ada 3 part video ni sampai ke hari perkahwinan. So yeah, kalau korang nak video yang macam ni lagi, boleh like, subscribe. Macam biasa YouTube kan, like, subscribe apa benda lagi kan. So yeah, bye. Assalamualaikum.